Saya Afla dari Harian Surya, sedang bersama Mas Julia Mahendra, putra dari almarhum Amrozi. Mas Mahendra, kemarin sampean sempat ramai diberitakan untuk pertama kalinya mau mengibarkan bendera merah putih, mau hormat ke bendera merah putih. Itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya prosesnya cukup lama dengan rasa dendam yang masih ada, terus seperti didiskriminasi sama negara, sama masyarakat. Jadi emang dari proses-proses yang udah berjalan, apalagi usaha dan perbaikan mental dari seorang paman, dari Ali Fauzi, dari Ustaz Ali Imron, ya emang sangat-sangat membantu untuk memulihkan sebagai kita adalah NKRI lah gitu, kita harus membela NKRI. Jadi bendera merah putih ini lambang negara, bendera negara kita. Jadi ayolah kita kembali lagi gitu. Emang cukup lama, sangat-sangat lama. Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh paman-paman itu. Gitu. Butuh waktu berapa lama sampean? 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Terus awal yang minta sampean buat ini apa? Ngibarin bendera itu siapa? Dari Ustadz Ali Fauzi sendiri. Ustadz Ali Fauzi. Jadi sempat di Aliwat Group ya, di Aliwat Group. Indra yang ngibarin bendera gitu sama Ustadz Saiful dan Ustain. Ustain itu keponakan kan. Jadi ya udahlah. Kita mulai dari sini. Gitu. Jadi emang satu tahun ini yang sangat berarti untuk kembalinya kecintaan saya kepada Indonesia gitu. Awalnya nggak sempat menolak hati nurani yang paling dalam buat itu? Enggak, dari proses-proses yang udah berjalan dari ini 10 tahun itu emang udah berpikir jadi saya harus kembali. Kita harus buang dendam yang ya emang lah masih ada dendam sedikit lah, tapi coba kita hapus. Mas, waktu bapak ayah di hukum itu, jenengan usia berapa waktu itu? Di hukum apa di eksekusi? Eksekusi 2008 berarti masih sekolah ya? Masih sekolah. Seberapa benci waktu itu sampean sama sangat-sangat negara? Benci. Sangat-sangat benci. Bahkan saya dendam yang maksudnya dalam artian saya harus meneruskan ini. Saya nggak bisa tinggal diam ini. Jadi saya coba otodidak karena saya minta diajarin sama paman pembuatan bom, perakitan bom atau persenjataan, nggak ada yang itu. Akhirnya saya pun belajar otodidak gitu waktu itu belajar otodidak. Tapi saya berpikir lagi dari paman juga jangan cukup ini yang terakhir gitu. Ya udah akhirnya ya cukup tahu aja lah, cukup masalah persenjataan atau apa cukup tahu aja. Berapa tahun tekad sampean buat balas dendam itu muncul begitu? Kira-kira 5-6 tahun. Sampai 6 tahun. Apa yang ada di pikiran sampean waktu itu? Ya udah ya lanjut aja. Mana yang aku rasa bikin gak enak hati ya udah. Tapi di balik itu ya dari keluarga lah, dari keluarga yang membuat mengurungkan untuk niat itu. Awal mula nggak mau nyibarin, nggak mau hormat ke bendera kapan? 10 tahun yang lalu berarti 2007 ya. Momennya waktu apa itu? Momennya waktu mau dieksekusi udah. Itu sejak itu nggak mau lagi. Ketika di sekolah ada upacara bendera, gimana ceritanya? Nggak pernah ikut. Dan sekolah waktu itu memaklumi. Ya sering sih masuk BP atau apa, cuma ya nggak peduli aku. Malah sering-sering ramai sama guru. Hanya gara-gara itu. Iya. Itu aja. Setelah berjalan bertahun-tahun, apa yang terjadi kemudian? Ya setelah inilah yang menyadarkan dari paman itu, jadi tak pelajari lagi, cari referensi lagi, mendalami
orang-orang yang terdahulu yang udah berjuang seperti itu gitu. Akhirnya ya udahlah timbul. Mas Hendra berapa bersaudara? Satu, cuma ada adik lah, cuma beda ibu. Dari semua saudara, dari saudara berdua ini ya, yang punya dendam paling besar waktu itu nah, Mas Hendra. Ya. Bagaimana dengan adik? Adik enggak. Adik kan cewek kan. Jadi ya pikiran cewek mungkin dendam juga di sini enggak tahu kan. Biasanya cewek gitu. Biasanya apa? Lebih tertutup kan. Beda dengan aku yang emang notabene-nya kehidupannya emang di jalan gitu. Dari 98 udah turun di jalan. Jadi kayak sifat-sifat apa ya, sifat-sifat ya anak-anak jalan, anak jiwa-jiwa muda ya, itu yang membuat ini ya. Sedangkan dari dulu pun kita cari siapa sih jati diri ini loh gitu. Cari akhirnya pas ada kejadian itu ya udah kita ini. Mas Hendra, setelah sampean menyatakan ingin negara ini satu begitu ya, gak ada rasa mungkin bersalah dengan bapak atau seperti apa? Enggak, insya Allah saya mendukung langkah bapak dulu, dan insya Allah bapak juga mendukung langkah saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.